Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, teman-teman. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menonton video ini sehat walafiat ya, amin. Dan yang sedang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan, cepat diangkat penyakitnya, menjadi sehat walafiat seperti sedia kala, amin ya robbal alamin. Kali ini ada rewang hajatan ya teman-teman, H-1. Biasa uprek-uprek di tempat hajatan. Kali ini uprek-upreknya di pembikinan kue-kue teman-teman. Ini kue yang awal, yang pertama membikin kue, kue mangkok ya, kue mangkok mini ini namanya, kue kering, kue mangkok begini ya. Tuh, itu hasil pembuatannya, hasil karyanya sudah sebagian sudah jadi ya. Nah, nanti lagi ada kue apem. Jadi ini awalnya kue mangkok dulu ya. Jadi pembikinan, proses pembuatan kue di tempat hajatan seperti ini bisa memakan waktu satu hari, bahkan satu hari satu malam kalau bikinnya banyak sekali. Tapi rasa capeknya terhibur ketika berkumpul bersama saudara, bersama tetangga yang ada di tempat hajatan maksudnya. Biasa suka bercanda ria begitu, jadi tidak terasa capeknya ketika ada di tempat rewang. Nah lo yang bikin konten, yang sedang ngomong, ikutan rewang apa enggak? Tentunya pastinya dong ikutan rewang. Orang bikin konten cuma sebentar aja kok, cuma berapa menit aja. Eman-eman alias mubadir ya teman-teman, kalau ada acara begini tidak dibikin konten sayang sekali kebuang begitu. Nanti kalau sudah bikin konten langsung ikutan uprak-uprak di situ. Makanya subscribe yang banyak ya teman-teman, dukung channel saya, dukung channel saya dengan subscribe yang banyak biar channelnya cepat berkembang, karena capek bikin konten itu teman-teman. Yang sudah subscribe terima kasih subscribe-annya, yang belum subscribe silakan subscribe, terima kasih. Saksikan saja videonya ya. SP yang 2 sendok teh. Iya ya sendok teh. Kita tutup langsung aja nggak tahu. Iya senyum dulu. Iya nggak tahu. Oh. Ini sih 2 sendok. Iya senanya teh yuk. Kalau pulau pasir loh teh. Bukan. Madu dong sama kora aja. Ini kebuka kora. Iya senanya. Oh semua. Terus apa maning ya? Wes, wes dong. SP kalau enggak, gue sini kan sama orang ya, kecil asin itu bahannya. Dan pada akhirnya terima kasih yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua yang ada di perantauan, bisa menghibur, bisa mengobati rasa kangen kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.